biasa lihat ya di belakang ada peta Indonesia. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini saya pelayanan di komunitas lintas budaya. Dan hari ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang datangnya dari orang yang tidak percaya Tuhan menjadi percaya. Dan luar biasanya, wanita-wanita cantik yang akhirnya bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan, yang kita sebut sebagai Sri Kandis Bayi Kristus. Yuk kita kenalan satu persatu ada siapa aja, karena ini udah selesai, tapi sayang banget untuk saya tinggalkan. Jadi saya harus ngobrol. Nah ini dia, Sri Kandis Kristus yang pertama. Shalom. Terima kasih. Nah, bentar bunda. Nah, shalom bun. Shalom. Ya ini dia pendiri dari ini yayasan atau gimana bu? Belum. Belum ya. Jadi komunitas ya. Komunitas ya. Komunikasi penglintas budaya. Wow. Dan jaringan doa Forum Fokus. Oke. Apa latar belakang dari bunda Siti? Kita perkenalkan dulu ya. Ini namanya Evangelist Siti Khodijah. Ada dokternya ya, Bu? Maaf. Evangelist, dokter. Bukan dokter ya, Bu? Dokter ya? Dokter. Oh, dokter ya. Dokter Siti Khodijah. Demin sama DTH. Demin itu apa, Bu? Dokter of Industry dan dokter biologi. Oke, luar biasa. Apa latar belakangnya akhirnya Ibu Siti, Bunda Siti buat forum ini? Karena umur saya semakin hari semakin bertambah, lalu estafet ini kepada siapa? Nah, Bu Siti sendiri mengenali Yesus itu atau memang sejak lahir? Tidak, 2 Juli 1991. Wow, 91. Sedikit aja bocoran sebelum nanti Ibu harus bersaksi di Lucy Daipa Channel. Apa yang menyebabkan Bu Siti akhirnya bisa mengenal Yesus? Karena pertama dia sudah menyatakan kasihnya dan saya respon. Langsung ya? Iya. Langsung ya. Wow, luar biasa. Banyak di luar sana termasuk saya tidak langsung respon pada saat itu, ya, masih mencari. Tapi respon ya, bermasalah karena saya orang yang pertama kali yang cek berada juga keluarga. Ya, saya mengalami banyak hal, tapi saya bersyukur saya diproses Tuhan dengan hal-hal yang sulit. Amin. Dari sebuah perusahaan saya dirumahkan, lalu dirumahkan, disiksa, dianiaya dengan harapan mati. Ternyata Tuhan punya rencana yang lain. Jadi di tengah-tengah posisi itu, diam-diam saya melamar lagi di sebuah perusahaan bank Jepang. Jadi saya akhirnya mendapatkan gaji 3 kali lipat. Lalu 1 tahun saya jadi Kristen, 10 bulan kemudian suamiku meninggal. Lalu 1 tahun saya jadi Kristen, ada dorongan dari hati yang sangat dalam untuk berpindah Injil. Tapi setelah pulang penginjilan, kedua putri saya tidak ada atau kasarnya diculik, sehingga kami 12 tahun tidak pernah berjumpa. Nanti kita akan banyak banget cerita. Ibu kasih waktu saya untuk Ibu bersaksi di channel Lucy Daipa ya. Kita akan ketemu lagi sama Sri Kandis Kandi yang dikumpulkan oleh Evangelist Siti ya. Bu, luar biasa nih Ibu menemukan ya, saya Sri Kandis Kandi bisa dengan anak-anak 12 tahun akhirnya, tapi saya menyadari semua itu bukan segalanya aja. Saya kuliah teologi selama 15 tahun. Jadi saya dosen tetap di Halus Internasional Teologi Kesenian di Jakarta, tapi saya juga mengajar di Indonesia. Amin. Injil di Indonesia dan juga di luar negeri, ya di Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, China, wow, dan lain-lain. Luar biasa Tuhan mempertemukan saya dengan beliau. Luar biasa. Dan ini akhirnya nih banyak sirkan-sirkan yang lain Ibu ketemukan di mana? Ya, karena sudah lama juga ada ex mantan. Aduh, fokus ya. Oke, dari ya. Oke, dari Pak Junedi Salat tadi ya. Bukan, jadi sadar itu belakangan. Oh. Pertama dengan Pak Isbron. Oh. Dengan Pak Muhammad Fatah. Yang pertama kali justru. Iya. Oh, iya. Iya. Jadi kami adalah generasi pertama. Sama. Oke. Bunda, terima kasih banyak sudah mengundang Lucy. Terima kasih banyak aku mau samperin anak-anak yang baik ya. Yuk, kita ke sana yuk lihat yang di sana yuk. Thank you, Bunda. Nah, kita akan lihat nih. Ada saudara-saudara kita yang lain sebentar. Okay. Kita akan ketemu sama halo tuh. Halo. Yang pada pakai baju-baju tuh tadi ya. Dan ini pakai apa namanya kalau dari Bandung? Kalau di
Bali itu namanya udang. Udang. Kalau di Sunda? Peci. Pecinya. Peci. Pokoknya peci ya. Nah, ini ada orang-orang Bandung Cina. Ya, kita akan ke kenalan satu persatu. Minta maaf saya tangan kiri, boleh nikah satu persatu. Oke. Ya, perkenalkan diri. Perkenalkan dulu, maaf. Dari Bandung, orang Sunda asli. Halo, shalom. Nama saya Dewi dari Bandung, asli suku Sunda. Halo, nama saya Andi dari Bandung, tapi asli Jogja. Wow. Dan ini saudaraku, semua juga sama latar belakangnya, hampir sama seperti saya dari kaum Kedar. Kita satu persatu ya. Boleh satu lagi. Bagaimana bisa mengenal Tuhan Yesus? Kami semua rata-rata dari Islam ya? Iya. Oke, kami semua rata-rata dari Islam. Silakan saya mengenal Tuhan Yesus karena satu sebuah lagu penyembahan yang luar biasa mengubahkan hati saya. Ada tahun berapa? 2021. Masih baru. Itu masih baru, luar biasa ya. Lagunya apa sayang? Datang Roh Kudus. Gimana? Nanti paling Roh Kudus. Masuk dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulingkanku, kuasa bebaskan hidupku. Wow. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi hingga di dalam nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu menyebar hidupku. Haleluya. Nah, itu dari Teteh. Nah, kalau Neng itu gimana? Kalau saya Tuhan, saya mengenal Tuhan Yesus itu waktu itu hidup saya begitu hampa. Saya waktu itu jatuh dalam dosa, yaitu narkoba, minum-minuman, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan saya diselamatkan oleh Tuhan. Dan saya waktu itu hidup saya hampa, saya sholat tahajud. Setelah sholat tahajud saya dibisikin doa Bapa Kami, sedangkan saya tidak mengerti doa Bapa Kami itu apa. Ternyata doa Bapa Kami itu adalah kitabnya Yesaya. Setelah itu saya Kristen. Dari saat waktu itu saya bertanya kepada teman saya, ya dari situ saya bermimpi juga gendong bayi, tapi saya dipegang tangan kakak saya. Kamu lurus jalan terus tanah, tapi kamu sumpet dalam nama Yesus. Nama Yesus itulah awal mula pertobatan saya. Tahun berapa saya? 2019. Nanti kita akan dengar lagi ceritanya. Satu persatu kita akan kesaksian di channel Lucy Day Pak Channel ya. Siap ya, untuk kemuliaan nama Tuhan kita harus bersaksi dengan baik. Karena biar apa yang kita saksikan akan membangkitkan rohani orang yang sudah redup, dan bahkan akan menarik orang-orang yang belum mengenal. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Betul ya. Bagaimana kita bisa mengatakan keselamatan ada di dalam Yesus atau Isa Al-Masih, tapi orang tidak pernah tahu? Nah, tugas kita yang sudah tahu menyampaikan. Kita akan gambar lagi. Selanjutnya Kalau saya kebetulan lagi belajar sekarang, baru mengenal, baru juga sama teman saya Dewi. Bandung, kenalan sama Dewi. Kebetulan saya lagi ada masalah, masalah kerjaan, masalah pribadi. Baru dibimbing sama Dewi, dia berdoa, lebih mengenal Tuhan lagi. Ya sekarang lagi proses. Haleluya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu prosesnya udah luar biasa. Saya prosesnya panjang sekali ya, hampir sama kayak Petra. Tapi Tuhan tidak pernah ketinggalan. Tuhan tidak pernah telah. Tuhan tidak pernah terlambat. Yes, Tuhan yang pemilik dari seluruh isi dunia ini. Terima kasih banyak nih Sri Kandi dan Sri Kanda Yesus ya. Kita ketemu lagi yang lain. Ingat ya, mukanya ada masa nanti kita akan. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Ada lagi. Nah, ini dah. Halo, shalom. Ada siapa lagi nih? Hai, Neng. Masih di tengah ya? Oke. Ini dia ada Sri Kandi Yesus juga nih, luar biasa. Ini merah-merah ya. Kesinggian saya sini ya. Nah, kita kenalan sama sebelah kanan dulu. Oke, nama saya Wiwi dari Ciwidey. Orang Bandung Sadayana atuh. Heeh, anu ya. Saya Susan dari
Oh, ini Indramayu. Maksudnya oh, enggak jauh dari Bandung. Nah, udah lama di Bandung. Oh, udah. Oh, maksudnya oh, tinggalnya di Bandung. Aslinya Indramayu. Iya. Baik, saudaraku, dua orang ini juga sedikit di Tuhan Yesus. Kita akan cerita sedikit bagaimana mereka berdua mengenal Tuhan Yesus. Silakan saya. Saya mencari Tuhan yang benar. Tuhan yang benar-benar, Tuhan yang benar-benar Tuhan. Saya melalui perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Setelah itu keluar atau di kamar itu, saya terang banget ada suara Allah jalan dari kehidupan seperti apa dikatakan di Yohanes 6 ayat 14. Itu saya alami, ternyata ada yang benar-benar Tuhan yang berbicara dengan saya. Alami itu dalam kehidupan Allah ini, Tuhan itu benar Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang setia. Mungkin tetap harus jalan ada berjalan kehidupan Allah yang amin. Jadi sampai sekarang tetap bersama ya, Tuhan Yesus ya, selama-lamanya. Setia sampai mati. Ya, kamu sayang? Oh, bukan suku, berarti dari muslim juga sama ya. Lalu aku oke. Terus dibaptis kemarin bulan bulan 6, ya. Baik. Kenapa saya singkat cerita? Ya, singkat saja. Yakin dengan ikut Tuhan Yesus, karena saya sudah memiliki janji sama Tuhan. Waktu itu saya dikasih sakit sama Tuhan yang sakitnya itu, saya juga dulu singkat cerita juga, saya mengenal kekuatan semua itu. Oh, oke. Okay. Ya. Jadi kalau sakit apa-apa, lainnya bukan dokter, tapi orang pintar kalau dulu ya. Nah, terus saya ditemukan dengan teman saya, itu juga bukan suatu kebetulan, memang itu mungkin hubungan dari Tuhan. Dia bilang sendiri kalau ini cuma berdoa dengan bahasa kamu yang kamu mengerti. Iya. Terus pada saat itu saya marah sama dia. Saya bilang, oh, itu agamamu, 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 agamamu. Lakum dinukum ya. Jangan disatukan sama itu. Dari situ kan karena memang saya sempat bercadar. Bicara terus 2019. Maaf tadi sempat bersadar ya. Lanjut kerajaan Tuhan. Okay, ya. Ya amin ya. Nah, dan itu singkat cerita dan pada saat itu bisa berdoa ya sama Tuhan. Saya asal sembuh di awalnya. Pas mau tidur karena kalau kejadian nyata dari diri saya. Saya selalu lihat kesaksian orang-orang yang ada di YouTube dan Tuhan itu luar biasa banget. Apakah Tuhan sehebat itu? Saya bilang itu kan kalau memang Tuhan hebat dan nyata, tolong sembuhkan sakit Susan saat ini juga dan Susan berjanji akan mengikut Tuhan sampai kapan. Nah, besoknya Susan disembuhkan dan sakitnya ini kayak orang vertigo tapi yang lama banget, sebulan, dua bulan itu susah banget sembuh dan pada saat itu saya ke dokter kemanapun, dokter bilang gak ada apa-apa. Seminggu saya dikasih sembuh, masih gak percaya sama Tuhan Yesus. Iya. Saya bilang ini suatu mimpi cuma kebetulan doang. Dua minggu, hampir satu bulan kayak ada yang lagi janji. Dalam hati kayak lu udah disembuhin, apa ya, gue janji gitu kan dalam hati. Terus udah gitu saya bilang sama Tuhan, saya sudah berjanji sama Tuhan dan saya akan tetap janji itu dan saya akan mencari Tuhan sampai saya ketemu. Amin. Besoknya saya mencari teman yang kebetulan di kontak ada satu teman yang dia juga sama dia dan muslim. Saya nanya gereja yang kakak datangnya gimana, Susan pengen tahu. Dia kan ditanya dia udah dicadar katanya gitu. Dia kan saat ini aku pengen mengenalkan Yesus. Ya, dia kasih pertama kali Susan ke gereja adalah si FCC Bandung yang ada di PVJ. Pertama itu aku datengin dan pada saat itu aku nangis setelah terima kasih Tuhan telah mengizinkan aku datang ke rumah Tuhan dan pertemukan saya dengan teman-teman yang satu keluar, satu rohan yang bisa membawa sisa lebih bertumbuh lagi. Yeah. Puji Tuhan, baru berapa bulan saya ketemu Dewi, teman saya yang tadi saya diinjil sama dia dan gak lama, tadinya saya mau dibaptis dan pada saat itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan dan kemampuan untuk menjadi anak Tuhan yang baik dan taat kepada Tuhan. Saya yakin dibaptis pada Juni, 24 Juni 2022. Wah, wow, luar biasa. Ini adalah saudara-saudara. Apapun yang terjadi ya, jujur orang tua Susan saat ini belum tahu karena semua mayoritas muslimnya lumayan kuat dan semua
semua keluarga aku di Cadar, termasuk kakak yang baru tahu adalah kakak pertama, itu sudah tahu ibu sampai saat ini belum tahu. Tapi kemungkinan dia kayaknya sudah ada firasat karena Susan adalah anak yang taat pada mama sebelumnya. Setelah semua waktu puasa, Jumat berkah segala macam, kayak dia melihat perubahan Susan itu kayak udah nggak pakai kerudung, ya, udah nggak pakai cadar. Iya, ini anak kenapa aku seperti ini? Tapi saya bawa dalam doa karena saya juga yang janji Tuhan satu orang berkat. Amin. Semua satu semua diselamatkan. Haleluya. Yang aku imani. Amin. Sama saya, kakak juga sama. Masih kita imani itu saja dan jangan pernah lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang kekuatan dan menopang. Jadi kita gak pernah lelah ya. Tuhan Yesus memberkati saya. Nanti kita ngobrol lagi. Tapi kamu berdoa kalau kamu mau udah siap, boleh kita ngobrol lagi. Ini kalau kamu gak siap, kakak tutup nanti. Gak apa-apa. Wow. Saya siap. Haleluya. Ya, ini dia dosen kehadiran. Masih banyak yang lain kita samperin lagi ya. Jadi momen hari ini saya berkenalan dengan luar biasa anak-anak Tuhan yang ikut Tuhan. Ini dari Bandung loh mereka datang ke Jakarta untuk pelayanan ini. Haleluya. Amin. Terima kasih ya, Neng. Oke, sekarang kita ke mana? Kita di Yesus juga nih ya. Halo, shalom. Ada yang kenal enggak? Di sebelah kiri dong. Ada yang kenal gak rambutnya kriwil? Ngapok, gak boleh kau lihat rambut. Oh boleh, boleh. Boleh dong ya. Iya. Salam, salam. Salam sahabat. Apa namanya yuk? Sahabat. Sahabat Lidi. Eh, sini kali. Lidi? Iya. Oh iya. Shalom, sahabat Lidi. Saya Fadila Hafiz. Rambutnya kriwil yang lucu. Ini rambut kesetrum listrik. Gak ada lihat rambutnya gak ada. Ini nih dah. Inilah dia. Oke. Kita udah dengar kesaksiannya beliau. Nah ini ada satu sedekah di Tuhan Yesus juga. Emang kamu gak boleh buka tuh muka? Boleh. Ya. Rahel Maria. Rapi kok. Rapi kau. Sedikit dong kesaksian aja. Bagaimana sih akhirnya bisa percaya kepada Yesus? Ini sama ya dari keder semua. Itu mic-nya jangan diapain. Malah. Tuhan kasih perjumpaan melalui mimpi dan itu selama 3 kali. Sekali 2 kali aku bodo amat. Sampai ketiga kali akhirnya aku hilang. Tahun berapa? Tahun 89. Tapi tetap aku cuek dan aku mulai benar-benar menjadi pengikut Kristus itu sesudah anakku TK. Luar biasa ya, satu pesan buat Serikandi-Serikandi di luar. Saya pesan buat Serikandi-Serikandi di luar. Jangan pernah menyerah, mengikut Yesus. Keputusan kita melakukan segala perkara pasti bisa. Apa pesan satu? Apa yuk? Satu. Nasi goreng satu. Oh iya, spesial pakai telur. Nah, pesan tetap setia kepada Tuhan Yesus karena tidak ada juru selamat selain dari sumbernya Tuhan Yesus Kristus. Oke. Selalu setia dengan channel Lucy Daipa dan Fadila Hafiz channel. Iya, tapi saya jarang konten. Tuhan punya talenta yang sudah disiapkan, ya kan? Berarti Tuhan menyiapkan ladang di YouTube itu untuk kamu bisa. Nah, Ayu kan sudah ada beberapa banyak juga ya. Ada sebagai dosen, ya. Lalu sebagai pembicara-pembicara untuk Islamologi. Dan itu bukan aku, karena aku bukan bidang. Jadi Tuhan tahu bidang. Amin. Tuhan itu
memilih itu tidak pernah sia-sia. Dia tahu apa yang harus ditaruh di dalam diri kita. Cuman kitanya setia dan peka. Oke. Enggak mungkin aku memaksakan diri menjadi dosen Islamologi. Iya, saya pun begitu. Jadi saling melengkapi. Iya. Semangat Kristus serikan di Kristus. Iya, semangat di dalam Tuhan. Yes. Haleluya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, saudaraku, itu dia tadi beberapa serikandi-serikandi Tuhan yang luar biasa saya bisa jumpai, dan saya bangga dan saya bahagia bisa bertemu dengan mereka. Ya, kita akan ketemu lagi di channel-channel saya berikutnya, di konten-konten saya, bukan channel, maaf, di konten-konten saya berikutnya dengan wanita-wanita yang tadi, dan serikandi dan serikandi Tuhan Yesus, bagaimana mereka akan menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus. Tetap setia selalu bersama Tuhan Yesus dimanapun, dan tetap kabarkan berita kabar baik dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. BKBD aja, beritakan kabar baik di jalan, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Tuhan Yesus memberkati. God bless all. Tuhan Yesus memberkati. Lidipa, sahabat Lidipa. Bye.